kita langsung kita perhatikan satu pertontonan pertarungan dramatis. Ada satu catatan waktu. Suara membuat pergerakan satu kekuatan pembalap atas sama Muhammad jika belum dinyatakan di posisi aman. Terbang tinggi padahal cukup awan agar kita lihat sesaat dengan jarak pandang yang mencoba dengan satu belakang namun namanya Devi Barbara masih berpihak. Muhammad Sidan enter di kapal tempat menjatakan di posisi anak semua saudara satu sempurna membuatkan keadaan Muhammad Sidan. Balon tergoyahkan. Devi Fortuna masih berpihak pada Devi. Satu catatan waktu latihan kuat dari juga ada Rizky Ramadhan, Desmond L. Radija, Muhammad Radija dan Ivan Al Rosi Tertia. Ini pun masih terperagam di barisan belakang saja. Satu persatu mulai dihadapkan pada kondisi sirkuit yang mulai berdebu, membuat jarak pada mereka sedikit terganggu. Namun tentunya Muhammad Sidan sempat dari awal putaran perjalanan di lap-lap awal. Wow, jarak rentangnya semakin jauh. Jarak rentang mereka semakin jauh. Juga MC Steel satu per satu agar kita pastikan berada di bodi terbaik. Ada sayap Muhammad Sidan satu pekan satu peraih. Ini berserbensi jalan kota bocah asal kota pertama dan pertama jalan timur si sudah tersebut yang pertama yang kami bawa satu anaki bos Dwi Gabah 8 Gaisar Motor AMRF Haji David Ponorogo Jakarta di bawah poin bendera dari Rizky Motorsport Haji Romawan Kapolres Ponorogo. Ponorogo Jakarta.
1 Pangeran Tembako Pak Kamen Raditya Rizky Motorsport Haji Romawan Kapolres Ponorogo
Ketika mereka berpacu bersama hembusan kenikmatan Happy Sujunaga, jalur panjang Bandung Gresik diamankan RC Steel dan juga Prahu Motor menjadi satu pertarungan dramatis di 3-15 tahun terakhir. Yes. Di kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam luar biasa si kuda terbang yang dikatakan oleh bos siapa Mr. Dwi yang kali ini panjang waktu menjadi terbaik pada perjalanan Epic One, Epic Two dan juga Epic Satu dari Mercedes yang kali ini kali ini melintas pada baris yang ketiga di kesempatan hari ini. Kita coba Dia pengusung kekuatan pembalap Muhammad Zidan Alreza Pratama di posisi terbaik dan dipastikan hanya faktorik saja yang tidak menggagalkan Muhammad Zidan memberikan dua pembalap yang cukup percaya diri dengan teknologi bagaimana dengan Desmond Rizky Batara Suam Adi Rohawan dan juga kita pastikan ada M. Rizky Rapadan dari Tembako Balap 51 Arizona NMT anak didik dari Tri Budo Priyo Nugroho terus mencoba mencari selalu kita perhatikan kembali dari jalur balap Indonesia
Tegakkan diri pada sudut di satu tiklan terakhir tetap diberuntungkan Muhammad Zidan Al-Nesa Pratama berada di posisi tertepat, sementara Arus Puas berada di posisi kedua. Rantian Juan Kisworo, Rantian Juan Kisworo Puas berada di kedua, sementara dia tertepat dengan jarak rendah yang sangat-sangat jauh sekali. Dia menggunakan para checker back di urutan ketiga dari jalur balapnya disebut Parpora. Akan kita nantikan cap posisi tiga terbaik, memastikan 57 saudara-saudara.